Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, balik lagi bersama saya Hanon. Dan kali ini kita memainkan sebuah game masak-masak baru. Namanya My Sushi Story. Nah, My Sushi Story ini kalau saya lihat sama kayak game yang pernah saya mainkan sebelumnya. Itu juga ada, namanya apa gitu ya, lupa, cuman dia mengolah masakannya masakan Cina, sedangkan ini adalah masakan Jepang. Ya kurang lebih ada seperti ini, ada lobbynya, terus ada halaman depannya juga, terus ada dapurnya, dan ada ruang VIP. Dan nanti akan ada lantai 2-nya kalau udah progres lebih jauh lagi ya. Oke teman-teman, nah untuk game The Sushi Story ini, yang pertama yang bisa saya sampaikan adalah dari sisi gameplaynya. Gameplaynya unik. Ya, jadi kita memanage beberapa ruangan, mulai dari luar kedai, terus di bagian dalam kedai, kita manage dapur juga, dan ada ruang tambahannya. Dan terakhir, kalau mau ekspansi, ada di lantai 2 juga. Nah, ini gameplaynya seperti itu, teman. Dan kurang lebih permainannya sama dengan permainan yang masak-masak lainnya. Cuman bedanya, kita ada bantuan para staff ini. Jadi, kita nggak perlu ngeklik-ngeklik kayak begini-begini. Ngeklik, ambil menu, terus bersihin, dan lain-lain, itu ya. Nggak perlu. Nah, kalau misalnya teman-teman mau ngeklik-ngeklik juga nggak masalah. Nih, kayak gini nih. Tuh, ya. Nah, nanti kasirnya ini nggak akan jalan, nih. Kalau kita dimin, kasirnya jalan ke sini, nih. Jalan ke tempat tadi tuh ngambil binnya, ngambil bonnya gitu. Ya, kurang lebih sama seperti itu. Terus masaknya pun ini nggak milih-milih kayak yang game yang sebelumnya pernah saya mainin. Ya, kita nggak perlu milih-milih makanan yang mau dimasak. Jadi ini secara otomatis dia akan membuat masakannya sendiri itu. Nah, kayak gini teman-teman. Nah, tugas kita di sini adalah mendekorasi semua tempat yang ada di sini, mulai dari depan, ya depan kedai, terus bagian dalamnya, terus ini dapurnya, dan ruang tambahannya, dan juga dan lantai duanya ya. Fungsi deh tuh. Tugas kita hanya sebatas itu aja untuk gameplaynya sendiri ya. Untuk grafiknya menarik, gameplaynya juga unik, dan fitur-fitur unik yang lainnya adalah staff. Ya, kita bisa milih-milih staff. Yang mana yang mau kita rekrut ya, ini pekerja kita nih, kita mau rekrut yang mana, kasir juga ada, koki juga ada pelayan, ada penerima tamu, dan juga ada artis juga nih, kita belum sampai sini ya. Ini pasti mahal nih, tuh kan 30.000, mahal sekali teman-teman. Ya paling yang mau ditambahin adalah pelayan. Pelayan ini paling tinggi 10.000, terus kita udah punya kasir, koki kita belum ada, 10.000, nanti kita akan rekrut koki. Ya, untuk pelayan sudah ada nih Wang Fu buat ituin makanan. Terus tambahannya penerima tamu ini kita belum ada, nanti kita beli si Su Yuan sama artis. Artis nanti belakangan lah. Yang penting di sini dulu bagian dalamnya. Ya, kurang lebih fitur-fitur unik di game ini adalah seperti itu. Dan tambahannya adalah fitur menggabungkan ide kreasi. Kita ada ide kreasi kayak gini, teman-teman. Nah, ini ada staminanya juga nih. Staminanya 30. Nah, kalau kita klik di sini, nah, ini yang terjadi. Dia akan mengeluarkan segala macam makanan, segala macam bentuknya, menyesuaikan dengan ini. Ya, nih. Ini yang di sini nih, kayak semacam inspirasi ya. Kalau yang api ini, inspirasinya lebih ke arah, apa nih, yang di sebelah sini, panggang-panggang. Kalau ini yang mengepal-mengepal, ya nasi. Nah, ini saya organisir seperti ini. Saya urutin seperti ini, teman-teman. Nah, fungsinya biar nggak berantakan. Jadi saya urutin dulu nih. Ini potong level 1, potong level 2, ini potong level 4, saya turunin ke bawah. Potong level 3 ada di sini, potong level 4 ada di sini. Oh, habis dia, langsung jadi. Terus ini gorengan saya pindahin ke sini karena sesuai dengan iniannya ya. Nah, jadi sini saya sengaja mengurutin sesuai dengan menu yang didapat nih. Nanti tinggal diurutin aja. Ini muncul satu, oh telur, tinggal pindahin ke sini. Jadi kita tahu nih, kalau ini masuknya ke yang api, ini masuknya ke yang tangan, ini masuknya ke yang baskom, ini yang potong-memotong, dan ini untuk yang di wajan atau yang digoreng. Ya, kurang lebih seperti itu. Oke, itu untuk fitur-fitur unik yang ada di game ini. Ya, selebihnya ada juga kepuasan pelanggan, sama halnya dengan game-game yang biasanya. Nah, ini kita klaim-klaim dan lain-lain. Terus ini saya belum buka ini kayak patung patung apa ya, patung sesembahan.
Terus ini juga belum kebuka. Dan ini ada menukarkan ide yang tadi dengan uang. Jadi kita bayar 1.800 untuk mendapatkan item ini. Nah, ini nggak perlu ya. Terus tambahannya adalah reward untuk menonton iklan. Nah, ini saya udah nonton iklan, bisa diklik, diklaim gitu. Kita nonton lagi, dapat 30 gems. Jadi semakin banyak kita menonton iklan, nanti diakumulasikan akan dapat 30 gems. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 kali nonton. Gitu. Terus nonton iklannya di mana? Nonton iklannya saya ambil dari yang ini. Ya. Pemasukan ganda. Ini udah pasti ini saya ambil nih. Nah, ini buat pemasukan ganda ya. Ini nonton iklannya di sini. Ini sangat bagus banget buat menambah income kita. Nah, ini ya. Ini. Gitu. Atau teman-teman kalau mau memperbesar pendapatan bisa dari tugas. Nanti setelah kita ngebuka seperti ini ya, misalnya kita menyelesaikan tugasnya nih. Nah, nanti ada gini nih klaimnya nih. Nah, bisa diklaim double. Itu nggak masalah nih. Tadi nanti tinggal teman-teman pilih aja mana yang teman-teman suka. Ya, kalau saya lebih prefer pakai yang ini. Gitu. Ya, kurang lebih seperti itu teman-teman. Oke, kemudian bagian kedua adalah tips dan trik. Ini adalah panduan untuk pemula. Jadi pemain yang pertama kali memain game ini, saya sarankan teman-teman mengikuti quest ini dulu. Ya, mengikuti quest ini dulu sampai teman-teman bisa mendapatkan 4 meja seperti ini. Setelah mendapatkan 4 meja dan sudah merekrut 1, 2, ya, kasir, pelayan dan juga koki, ini bisa kalian idle. Ya, kalian tinggalkan, main offline dan segala macamnya. Nah, kalau sudah menuju sampai seperti ini, tugas pertama yang harus dilakukan adalah mengupgrade meja-meja ini dulu. Ya, seperti biasa meja-meja ini diupgrade dengan kondisi yang sama, jangan belang bonteng kayak begini ya teman-teman ya. Nah, ini saya coba mengupgrade dulu meja-mejanya. Ini meja nomor 3, saya coba upgrade ke bagian ini. Mana meja nomor 3 ya? Nah, ini 10.400. Dan meja 4 juga sama, kita akan upgrade sampai ke bagian ini. Gitu. Nah, ini ngumpulin duitnya masih lama ya, 10.000. 10 ribuan. Aduh, kepencet. 10 ribuan. Oke, kita klaim dulu sebentar. Nah, ya. Nah, terus di sini juga ada kayak semacam diskusinya ya. Tadi kalau ada bubble chat di sini, tinggal diklik aja nanti ada percakapannya tuh. Percakapannya nanti masuk ke bagian sini, kepuasan. Nah, ini bisa kita klik. Oh, apa ini? Pelayan kalian ceroboh dan hampir menendang dan menjatuhkan meja kami. Oh, tidak. Siapa ini? Pelayan yang mana ini? Oh, oke. Nanti akan kita review lagi. Ya, kurang lebih seperti itu, teman-teman. Dan tips yang pertama adalah mengumpulkan 4 meja dulu. Karena semakin banyak pelanggan yang bisa kita layani, maka semakin banyak income yang kita dapatkan. Setelah dapat 4 meja, kalian bisa fokus ke bagian meja ini, upgrade meja. Atau kalian bisa fokus mengupgrade bagian kitchen, dapur. Ya, jadi tinggal dilihat aja bagian mana yang paling murah. Yang di bawah 10.000 misalnya. Oke, misalnya ini di bawah 10.000. Saya nggak mau gituin tampilan luar restoran dulu. Karena kita masih perlu enhance yang bagian dalamnya. Nah, bagian dalam, lobby, dan juga dapur. Ini teman-teman tinggal menyesuaikan aja teman-teman mau pilih yang mana. Oke, yang pasti setelah dapat 4 meja ini, kalian bisa upgrade sesuai dengan apa yang kalian mau. Oke, berlanjut lagi ke bagian dekorasi. Nah, ini saya mau fokuskan terlebih dahulu. Saya belum mau mengupgrade yang bagian dapur. Jadi, saya mau fokus ke bagian lobby dulu. Yang lobby ini kita akan mengupgrade semuanya, termasuk tembok. Ayo kita upgrade temboknya dulu. Kebetulan yang paling murah di sini adalah tembok. Jadi, kita akan mengupgrade tembok dan lantainya. Tembok kita upgrade. Nice. Jadi, lebih bagus lagi, teman-teman. Mantap. Udah sampai 10.000, kita upgrade lantai. Lantainya jadi ciamik nih. Udah mantap nih lantainya nih. Nah, ini seperti ini nih. Ya, kalau kita klik bubble seperti ini, teman-teman, ada tambahan percakapan. Jangan tambahkan garam ke masakan yang kupesan ini. Tidak ditambahkan garam? Melotot. Kenapa? Apa tidak bisa? Tidak. Bolehkah aku bertanya kenapa kamu tidak mau ditambahkan garam? Apa kamu tidak tahu kalau anjing dan kucing tidak boleh makan garam? Ini kamu melihara anjing dan kucing. Bagaimana mungkin aku pelihara hewan? Cuma kucing dan anjing jalanan kok. Wah, tidak kelihatan kalau kamu sebaik ini. Hah?
Maaf ya, berandal memberikan ulasan bagus. Wah, kita lihat ulasannya apa ini. Makanan kucingnya luar biasa, si putih sangat menyukainya. Wow, kita dapat reputasi bagus dari si orang tadi ya. Nah, kembali kita akan upgrade lagi dekorasi yang ada di bagian lobby ini. Ya, kita kesini dulu, ambil quest, membuka dekorasi lobby 2. Aduh, sayang sekali uangnya nggak cukup. Memang uangnya berapa ya? Kita ambil uang tunai gratis, oke? Okay? Oke, kita sudah menambahkan fasilitas. Nah, ini dia nih sebelah kiri. Oh, kita masuk lagi ya. Nah, ini yang kita dapatkan. Nah, di sini saya mau nge-upgrade semuanya sampai semua barang-barang yang di sini capai target yang 10.000. Kalau sudah mencapai 10.000, saya akan nggak akan beli lagi. Saya akan stop, jadi selama di bawah 10.000 akan saya upgrade. Oke, kemudian kita sudah mengupgrade masakan, ada 2 tambahan masakan. Kita klaim lagi. Nah, ya, membuka dekorasi luar restoran. Nah, ini kita skip dulu. Saya mau skip dulu. Ya, ini terserah ya teman-teman, boleh baca, boleh enggak, enggak masalah. Karena saya fokus ke bagian gameplaynya saja dan menghasilkan uang yang sebanyak-banyaknya dari restoran ini. Maka saya tidak akan melihat ini karena bisa dilihat di review kepuasan pelanggannya. Oke teman-teman, ya kurang lebih itu dulu untuk sedikit review dan juga beberapa tips dan trik yang mungkin bisa membantu teman-teman ketika bermain game My Sushi Story ini. Saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton video ini mulai dari awal video hingga terakhir saat ini. Dan saya juga ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah meng-subscribe channel kami ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah!